kalau Toyota Cabang Kendari mengenalkan produk kendaraan terbaru yakni Toyota Veloz kepada pegawai kantor camat Baruga, Kota Kendari. Pengenalan produk ini dikemas dalam bentuk ditraktir Veloz, berikut keseruannya. Sejumlah pegawai kantor camat Baruga, Kota Kendari antusias menjajal produk kendaraan terbaru kala Toyota Cabang Kendari yakni Toyota Veloz. Para pegawai bahkan harus rela mengantri untuk bisa menjajal kendaraan jenis MPV ini dengan mesin berkapasitas 1496 cc. Selain tampilan bodinya yang futuristik dan menampilkan kesan mewah, kenyamanan fitur dan interiornya juga menjadi daya tarik. Toyota Veloz merupakan mobil Toyota generasi terbaru yakni yang launching di awal tahun 2022. Mobil ini tersedia dalam 6 varian dan 3 pilihan warna, yakni Black Metallic, Platinum White Pur, dan Silver Metallic Mika. Di kantor Camat Baruga, Kota Kendari ini, sebanyak 30 pegawai mengikuti kegiatan di traktir Veloz. Selain menjajal mobil, para pegawai juga ikut seru-seruan dengan bermain game, serta senam sehat bersama. Para pemenang pada setiap sesi gamesnya akan mendapatkan hadiah menarik berupa kaos hingga voucher makan. Di traktir Veloz sendiri merupakan program yang digelar secara nasional oleh Kala Toyota. Selain di kantor Camat Baruga, rencananya program yang sama juga akan digelar di sejumlah tempat di Kota Kendari. MacTV, Taufikur Rahman melaporkan.